Bahruddin Yusuf Habib. Where do you come from? From Indonesia. Oh, you are very smart boy. I'm sure you will success in Germany. Thank you, Mr. Professor. Thank you, Doctor. Later I will play family in Indonesia. Eh, Habibie, nggak apa-apa. Tolong ambilkan telepon, Kak. Nih. Bisa keluar dulu, Kak? Iya, sok. Mengerti. Mam, Habibie sakit. Jangan terlalu banyak pikiran, Habibie. Jaga kesehatan. Aku sedang melakukan penelitian, Mam. Sebentar lagi, aku akan mengerjakan ujian akhir. Doakan aku agar cepat pulang, Mam. Baik, Mam. Assalamualaikum. Senada cinta bersemi di antara kita. Iya, ada tamu. Kakak tuh enggak masuk. Nun, Habibi. Iya, teh Kang Habibi di SMA Dogok ya. Iya, Ainun. Sekarang kuliah di mana? Dokteran, Kang. Tentu saja beda dengan Kang Habibi yang sudah 7 tahun di Jerman. Kalau lihat Ainun, ingat zaman SMA ya? Iya, pas dipanggil guru Jawa. Itu ada Ainun. Kamu kayak gula Jawa. Maklum atuh, namanya juga anak SMA. Jadi kita besok balik ke Indonesia? Iya, demi Indonesia. Kamu yakin dengan keputusanmu itu? Iya, aku yakin dengan keputusanku itu. Sebelum saya memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya berjanji tidak akan meninggalkan NKRI selama 5 tahun dan akan terus mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kita akan membuat suatu karya yang membuat Indonesia bangga. Later, in conjunction with Indonesia's celebration of her 50th anniversary of independence, at 10 a.m. on August 10, 1995, the N-250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, ministers, and members of both the domestic and international press.
N-250 under the command of test pilot Erwin Damarinata, pilot Captain Sumar Woto, flight test engineer Hindawan Hario Wibowo, and flight test instrument engineer Juarez Riadi, headed for the runway to carry out the N-250's maiden flight. Tolong panggilkan Pak Habibie ke ruang saya. Jadi begini Habibie, jadi saya meminta kamu untuk menggantikan jabatan kepresidenan saya. Ini sudah tidak bisa dikendalikan. Dengan ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung semenjak saya menyatakan sumpah ini. Dan akan dilanjutkan masa kepresidenan oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum saya memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya berjanji tidak akan meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun. Dan saya akan terus mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa akhir jabatan saya. Tolong persiapkan rumah, mobil, dan lainnya. Saya diberitahu kabar bahwa Bu Aiman sedang tidak sehat. Oke, saya segera ke sana. Sama dokter Doni. Ainun, maafkan Habibie Ainun. Karena Habibie terlalu sibuk bekerja keras mencari uang. Ingatkah kau saat pertama kali kita bertemu di rumahmu, aku bertemu denganmu. Aku sangat terpesona olehmu, oleh wajahmu itu. Intinya sudah tidak dapat ditolong lagi. Lalu kita menikah bersama. Ingatkah kita dulu bersama, berjalan bersama, mengelilingi kota ini. Saya berjanji. Sebelum saya. Hai guys, gue lagi di rumah di SNS ini. Siap. Action. Orang kan sudah. Go. Ini fokus nggak sih? Kok nggak fokus sih, Mo? Mending mau ngerekam dulu kan. Oh iya. Mana? Sini, Wak. Ada salaman. Salaman. Ke sini. Oh iya, yeah. Itu. Oke. Kenapa?